Pada soal kali ini, kita akan mengerjakan soal pada bab 8, yaitu tentang materi bangun ruang sisi datar. Diketahui, kubus berukuran 24 cm dapat menampung gula yang sama banyaknya dengan balok yang alasnya berukuran 36 cm dikali 32 cm. Tinggi balok tersebut adalah... Nah, jadi pertama-tama itu untuk menentukannya, kita harus menentukan dulu nih sisi dari balok. Sisi dari kubus maksudnya. Volume dari kubus. Volume kubus itu tulis di sini. Volume kubus. Kita tulis saja kubus K ya. Volume kubus artinya. Volume kubus ini rumusnya adalah S pangkat 3. Nah, sisinya sedang di sini adalah 24 cm. Artinya 24 pangkat 3 sama dengan 13.824. 124 cm kubik. Nah, selanjutnya kita akan menentukan luas alas balok tersebut. Luas alas balok. Alas balok. Mengapa? Nah, tentunya nanti akan mempermudah kita untuk menentukan volumenya. Luas alasnya adalah, kita langsung aja nih, P kali L. 36 dikali 32. Hasilnya sama dengan 1152 cm kuadrat. Selanjutnya kita akan menentukan tinggi balok. Nah, tinggi balok ini karena tadi dikatakan bahwa mampu menampung gula yang sama banyaknya. Artinya volume kubus dan volume balok ini sama. Nah, jadi PK sama dengan PB. Sedangkan PK sudah kita ketahui 13.000. Sedangkan volume balok ini panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjang kali lebar ini sudah kita dapatkan ini. Jadi 1152 T. Nah, gimana cara T? Ya, itu kita gunakan prinsip aljabar. Jadi T-nya sama dengan 13.824 dibagi dengan 1152. Jadi berapa nih hasilnya? 12 cm. Nah, jadi dapat kita ketahui di sini tinggi dari balok tersebut adalah sepanjang 12 cm. Sehingga alternatif jawaban yang benar adalah A.